Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pembudidaya ikan, hari ini kita panen di Saung Inovasi Minajala Satrio Kang Deddy di Kabupaten Cirebon. Kita lihat ini panen, ini anak-anaknya Kang Deddy semua yang besar-besar, ada 3 orang sebagai karyawan ya. Kita lihat ini panen lele yang akan siap kita kirim, nanti ada pembelinya. Sementara kita tampung di keramba yang ada ya, kita lihat. Nah, ini ikan yang akan kita jual ya, sehat-sehat semua. Jadi ayo kita budidayakan terus supaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, kita lihat lagi ini ikan-ikan yang ada semua. Nah, ini masih terus kita mengadakan panen ikan ya. Ini anak pertama Kang Deddy namanya A.A. Nopal. Ini yang kedua nih, yang kedua A.A. Fikri. A.A. Fikri mana A.A. Fikri? Ini yang ketiga A.A. Jaki ya. A.A. Jaki. Ya, kita terus masih mengadakan panen juga, jangan terlalu banyak biar nggak berat. Ini Jaki. Jangan terlalu banyak. Iya. Kita tuang lagi, guys. Kita tuang lagi. Iya. Kita tuang lagi. Ini ikannya. Ya. Semua tidak disortir, semua sistem penjualannya adalah langsung dijual semua berbagai ukuran. Tidak ada sortir lagi ya. Ya, kita tuang lagi. Kita tuang lagi. Ya. Kita tuang lagi. Mudah-mudahan paling tidak ada 500 kg ya, ada 500 kg kurang lebih. Nah, ini masih terus dilakukan pemanenan. Jadi silakan kalau mau berbudidaya ikan bisa hubungi langsung Kang Deddy yang ada nanti di alamat di channel YouTube-nya. Lihat lagi. Ya. Oh, itu jaksa. Bawang satu, bawang satu. Diangkat lagi. Ini gak ada pan, ada mati. Ya, itu mati. Ya. Ya, ini ikannya. Ya, jadi teman-teman ayo kita
bisnis budidaya ikan lele ataupun jenis ikan yang lainnya. Komunitas di Saung Inovasi Kang Deddy adalah ikannya ikan lele dan patin. Jadi mari membudidayakan ikan untuk meningkatkan rezeki keluarga, pendapatan dan juga kesejahteraan. Budidaya ikan mantap.